Hello YouTube lover, kembali lagi dengan Tiara di channel STR News TV. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Keceplosan di depan Ayu Ting Ting. Lucinta Luna akui satu muhrim dengan Roy Kiyoshi, reaksi Igun. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id. Keceplosan di depan Ayu Ting Ting. Lucinta Luna mengakui bahwa dirinya satu muhrim dengan Roy Kiyoshi, Ivan Gunawan, Ruben Onsut, dan Wendy Cagur bereaksi. Artis sensasional Lucinta Luna baru saja dijodohkan dengan paranormal Roy Kiyoshi oleh Ayu Ting Ting CS. Perjodohan itu terjadi saat Lucinta Luna dan Roy Kiyoshi menjadi bintang tamu di Brownies Trans TV yang dipandu Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur. Berawal dari Ruben Onsu yang menanyakan mengapa Roy Kiyoshi belum memiliki kekasih. Kenapa nggak cari pacar dalam waktu dekat? Tanya Ruben Onsu. Menanggapi pertanyaan Ruben Onsu, Roy Kiyoshi menjawab jika dirinya saat ini tengah fokus dalam karirnya. Aku lagi mau fokus karir aku sih, untuk buku sama movie, kata Roy Kiyoshi. Prestasi bukan sensasi, imbuhnya. Tak ayal, Ruben Onsu dan Ayu Ting Ting berniat untuk menjodohkan Roy Kiyoshi dengan Lucinta Luna. Kita pengen banget jodohin Roy sama yang satu ini, kata Ruben Onsu. Siapa tahu tipenya, celetuk Ayu Ting Ting. Kita panggil Lucinta Luna, imbuh Ruben Onsu. Lantas Lucinta Luna yang masuk langsung memberikan pujian kepada Roy Kiyoshi. Kok kamu ganteng banget sih, ucap Lucinta Luna. Oh iya, of course, jawab Roy Kiyoshi percaya diri. Ruben Onsu kemudian meminta Roy Kiyoshi dan Lucinta Luna untuk berpura-pura tengah kencan. Kita mau lihat kalau Roy sama Lucinta ngedate gimana, ujar Ruben Onsu. Gawat, ucap Roy Kiyoshi. Dua sosok unik itu lantas berdiri berhadapan. Roy Kiyoshi dan Lucinta Luna saling bertatapan dengan malu-malu. Kita gombal-gombalan aja gimana, tutur Roy Kiyoshi seraya memegang tangan Lucinta Luna. Saat tangannya dipegang Roy Kiyoshi, Lucinta Luna keceplosan menyebut ia dan anak indigo itu satu muhrim. Pantauan tribunjakarta.com. Lucinta Luna memang ramai dikabarkan sebagai seorang transgender yang memiliki nama asli Muhammad Fatah. Namun Lucinta Luna membantah kabar tersebut. Kok kamu megang tangan aku? Kita kan satu muhrim, kata Lucinta Luna. Eh, kita bukan muhrim, celetuknya melarat. Dengar ucapan Lucinta Luna, Roy Kiyoshi hingga Ayu Ting Ting tampak kaget. Astaga, kata Roy Kiyoshi. Demikian guys, seperti dilansir dari banjarmasinpost.co.id. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.